Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku, siswa SMA dan SMK yang saya cintai, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menggelar kegiatan Festival Pendidikan Agama Islam tahun 2022. Festival PAI bertujuan untuk memberikan wadah kompetisi bidang pendidikan agama Islam pada sekolah. Festival Pendidikan Agama Islam tahun 2022 ini diselenggarakan dengan mengusung tema utama mengenai moderasi beragama. Kegiatan ini terdiri dari 3 ajang lomba, yakni Islamic Trending Issue Debate Competition, Islamic Content Creator Challenge on Social Media, dan Moderasi Beragama Innovation Project yang dilaksanakan dengan cara platform berbasis online dan blended learning. Saat ini, kemajuan teknologi dan informasi diharapkan memberikan dampak positif berupa kemudahan dalam memperoleh informasi yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Namun demikian, di dalamnya juga terdapat potensi negatif, antara lain berupa arus ideologi maupun pemikiran yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Dalam kaitan ini, Kementerian Agama berkomitmen untuk memberikan berbagai sarana penguatan nilai-nilai moderasi beragama, khususnya bagi kalangan pelajar. Terlebih khusus lagi bagi siswa SMA dan SMK melalui program dan kegiatan yang inovatif dengan mengadopsi metode yang ramah terhadap kemajuan teknologi dan model pembelajaran abad 21. Maka, Festival Pendidikan Islam tahun 2022 berada dan sejalan dalam semangat penting ini. Anak-anakku, pelajar SMA dan SMK yang saya banggakan, mari kita ramaikan dan sukseskan bersama Festival Pendidikan Agama Islam SMA dan SMK tahun 2022 dengan semangat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negeri ini. Salam sukses. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membersamai kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.